Menurut kalian, apa itu frontside? Tempat ini di mana saya meluapkan semuanya. Ada kalau dibutuhkan, bukan maksudnya pada saat kita butuhkan baru ada, tapi pada saat kita butuhkan selalu ada, walaupun kita tidak butuhkan juga dia tetap ada aja. Lebih banyak suka ini sih, maksudnya pengalaman gue bisa keliling Sulawesi itu gara-gara konser. Sebagai tempatku banyak belajar, ya, saya banyak berkembang karena frontside. Dari dulu sampai sekarang mirip-mirip sih. Sekarang keluarga. Frontside itu keluarga baru. Bisa ya. Keluarga pertama itu di rumah. Frontside itu keluarga kedua. Pink Mike Production present, We Are Familia. Pertama tuh main band bersama, pertama Ruang BP namanya. Ruang BP main skapang, abis itu berubah. Berubah dari Ruang BP, berubah menjadi The Spike. Setelah itu saya hijrah ke Bandung, ke Jakarta, tidak ngeband, tapi bertemu dengan skena-skena di sana. Balik dari situ, buka toko, buka distro, kira diajaklah sama Adi waktu itu, salah satu personnya dari Brainful, mengisi kekosongan vokal waktu itu. Di tahun 2009, itu udah mulai pertama kali main hardcore bersama Brainful. Selama kurang lebih sama Brainful itu 3 tahun, kenalan sama ada orang nih datang dari Jakarta, kenalan ya perkenalan di Facebook lah. Sebelum hijrah ke Makassar, gue punya kebiasaan ya kalau ke daerah-daerah gitu, misalnya keluar dari Pulau Jawa, gue pasti searching komunitas hardcore. Gue searching di Google band hardcore Makassar, nah, muncul Brainful yang paling atas itu Facebooknya. Gue klik itu link yang nongol Indar, Pak RT Ompong. Dari situ gue mulai DM-an bla bla bla. Hai, gue Egy, gue dari Depok, gue ke Makassar, bisa kali gue lihat-lihat. Anak-anak BM Makassar. Dia bilang, ya udah, sini aja dulu, nah, kalau sudah sampai Makassar, baru hubungi saya. Oke. Kalimat itu tuh, kalau sudah sampai di Makassar, kamu silakan hubungi saya. Itu respect gue pertama, Minda. Maksudnya, gue selama ini kan gue lu, ngerti gak lu? Ini ada anak band hardcore, ngomongnya saya, kamu. Datanglah dia ke Makassar, ternyata dalam tujuan mau menikah ternyata. Dan seorang diri dia datang ke sini, ke Makassar, anak Depok. Karena kebetulan pas mau nikah, orang tua gue lagi kecelakaan, jadi langsung gue propose ke Indar, mau gak lo ngewakilin gue nikah? Kata Indar, mau. Udah. Doi yang tanda tangan jadi saksi bro, pakai rambut mohawk warna ungu kalau gak salah. Waktu itu si Brainful ini sering kosong juga pemain bass ya, akhirnya saya ajak dia. Bisa enggak isi-isi, karena dia juga pemain band. Dari situ gue dikenalin dah tuh sama senior-senior, Bang Gidol, Nyong, Cepuk, Fuad. Dari situlah gue ditaksir sama Cepuk, main di Hafe. Jadinya bukan Brainful duluan, tapi Hafe dulu. Sering berjalan waktu, Brainful akhirnya vakum nih karena pada mencar. Masa akhirnya sama Egy, ayo nih bikin band hardcore yang bisa lebih pol lagi gitu. Lagi nongkrong di ini di mana di
apa sih lapangan Karebosi itu ada kafe namanya Eat and Out kalau nggak salah tuh dulu ya. Tiba-tiba nggak nyeletuk gua enak bikin band, bikin hardcore punk. Tapi gua nggak tahu orang-orangnya, drummer siapa, gitar siapa. Sebetulnya nggak direncanain sih. Tapi keinginan gue punya band itu sangat besar karena passion gue di musik sangat besar. Waktu itu saya juga masih buka toko di Palu. Waktu di Palu saya juga bete-betenya dalam artian di Palu buka toko sendirian dan ngapa-ngapain dan ngeband gitu. Nah, saya bikin band, saya ajak anak toko cari drummer. Kebetulan juga dapat PR sama Egi nih disuruh cari drummer. Jadi cari drummer. Ketemulah si Rizky, Iki gitu. Ketemu Iki, kita buat band namanya Tarzan di Palu. Saya ketemu Indar di Palu. Indar masih main skateboarding dulu. Indar bikin apa distro namanya San Sochi di Palu. Distronya jadi tempat nongkrongnya anak-anak di sana, anak Palu. Tarzan itu main dulu main masih zaman-zamannya basar tuh, tiga kupon satu lagu. Mungkin karena jodohnya Mi, Iki lulus sekolah dan keterima di Unhas. Ya udah saya dapat mid drummer karena lulus Ki di Unhas. Saya pulang ke Makassar, ketemulah kita. Mana gitaris yang ini? Ada ini, namanya Suryawan. Dan belum pernah ketemu, dia bilang, Egi, ini nih, gitaris ya, Accidental Killing. Terlihat dan hanya meratapi, menyesali apa yang telah terjadi, menunggu datanya yang tak pasti. 2005, saya ketemu dengan Wawan. 2005 itu saya diajak nih sama Wawan kan di Accidental. Main di Accidental pas itu memang dia banyak materi barunya. Di situ saya lebih banyak tahu hardcore. Tapi memang dasarnya Accidental Killing ini band hardcore yang besar di scene metal. Sampai Accidental itu sampai 2010-2011 masih sempat setahun nganggur masih nongkrong ya tetap di tongkrongan anak-anak metal MMS, tapi dulu kita bilang GH, anak-anak GH, Greenhouse. Pertama kali ketemu Egi itu di Leo, dulu itu punya tempat rental PS, Leo and Remax ada rental PS-nya, jadi ketemu di situ nongkrong. Akhirnya saya ketemu teman yang suka Comeback Kid setelah dari rumahnya Leo pulang, ini saya kembali ke tempat tongkrongan itu malam juga sampai di GH, saya ditukut sama kuat. Duh, bagaimana dong kalau gue sih politik. Jadi selang beberapa jam sih saya masuk di dua band. Saya ketemuin Iki dengan Egi di Lapan Karebosi. Ngumpul nih di Lapan Karebosi di food court-nya di situ, sudah ngumpul lah kita. Bagaimana materi yang kemarin saya kirim? Sudah ada, sudah jadi. Oke, siap. Kira-kira apa nama bandnya ini? Bagus. Gua tadinya cuma gua nyaranin yang aneh-aneh kayak X kolesterol. Karena kan Makassar penuh dengan daging-daging. Kebetulan di warung makan itu ada menu makanan tulisannya tahu brontak. Egi bilang, "Oh, bagaimana kalau namanya tahu brontak?" Terus gua nyaranin lagi X Palu Basa X. Wah, salah juga. Nah, menarik kenapa frontset, karena waktu itu saya lagi fokus-fokusnya main BMX itu hari, lagi ngulik trik 360. Terus kebetulan trik 360 di BMX ini kalau di skateboard namanya frontside. Filosofinya sih di ini aja, cocokologi aja. Sisi depan, jadi sisi depan itu kayak kita mau jadi band paling terdepan lah di genre hardcore gitu, khusus dari Makassar. Ternyata nama frontset ini sudah pernah dipakai sama band hardcore Jakarta di tahun 92. Ya sudah, kita kan dari awal juga pakai X di tengahnya. Jadi front excite misalnya. Tetap jadi baca spellnya, walaupun tulisannya front excite, tapi tetap jadi baca sebenarnya frontside ji. Itu untuk membedakan ji sebenarnya X-nya ini. Itu X itu kan cuma hal yang lumrah di band-band hardcore.
X itu kan kayak menandakan vegan, tapi kan kita semua bukan vegan. Okay, this is so slaughter. Slaughter! Mereka takkan pernah menyerah untuk mencari nafkah untuk keluarga. Di tahun pertama, gue nggak ada visi, jujur saja. Jadi gue pengen cuma pengen ngeband aja. Pas manggung-manggung kok kayaknya asik juga ya. Anak-anak itu gerilya di gigs-gigs saja. Pokoknya gigs besar, gigs kecil, hambur. Sampai-sampai ada bilang, ada anak-anak bilang balala gigs. Setiap gigs kita main, mau acara besar, mau acara kecil. Mau registrasi, mau dipanggil, mau diundang. Dibayar ataupun membayar, pokoknya manggung. Karena anak band tugasnya ngeband. Jadi dulu manggung frontset 3 lagu, Ji. 3 lagu orang biasa bilang, bro, masih ada waktu 10 menit. Nggak ada lagunya anak-anak, bro, 3, Ji. Dan memang dulu kita malas pelajari lagunya orang. Saya nggak tahu kenapa. Di lagu pertama yang saya tulis adalah Everyday. Ya ini mie sumpahnya nih band ini. Jadi sebenarnya lagu-lagu paling pertamanya frontset itu Everyday. Sumpahnya itu frontset. Dua guide yang dikirim sama Egi itu adalah materi yang sudah dibikin. Kira-kira liriknya mau seperti apa nih? Ini ada dua. Nah, yang saya tulis adalah si Everyday sama Revolusi. Kalau influence-nya gue ngambil tetap gue ngefans banget sama Combat, sama Hatebreed, sama band-band hardcore yang lainnya lah. Kalau soal liriknya, Indar itu yang anu sendiri gue nggak gugat Indar bikin lirik. Karena kenapa? Karena artikulasi Indar pertama oke, kedua perbendaharaan kosakatanya juga sangat oke. Lirik-liriknya itu pengalaman-pengalaman hidupnya di Indar. Blatin Victory, apapun yang diperjuangkan Indar, itu nih, pasti ada kemenangannya. Terus Make It Go, yang kita suka ini frontside, jangan kita terus. Terus sang penunda itu kritisan, untuk mengkritisi diri tak sendiri. Kita sering memang menunda-menunda. Pencari kerja itu memang saya sama Indar sama Fuad pernah datang ke Manunggal, ikut, apa kalau yang banyak job, apa namanya? Job fair. Ngantri, itu yang ngantri ada 400 orang. Apa kita bikin di sini? Ya inilah kita ini para pencari kerja. Kayaknya tertentu sih. Nah, sempat kita mau kritis-kritis sedikit. Beberapa aksi yang dilakukan para demonstran ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah buat orang-orang yang mau beraktivitas. Hal-hal yang begini maksudnya, apakah masih efisien demonstran pada saat itu? Pada saat sekarang juga maksudnya. Ini ditulis oleh lirik Revolusi. Mungkin sempat ada beberapa yang berkomentar, tapi ya, cuek saja. Guide-nya dari Egi, riff-nya, tulisannya dari saya, drum-nya isiannya Iki, pas di satuin dalam studio, beda Ki, lebih punch Ki gitu ya. Saya pernah sama Winter itu, si Gia, Kak, gara-gara bikin materi di Sabrina, saya ingat gitu hari Sabrina. Lagi capek-capeknya memang gitu hari, yang satu Winter capek gawe. Saya capek dari main sepeda, lagi capek-capeknya bikin-bikin materi di Sabrina, salah lah tuh, aku lagi di terus, baru Ominder kode-kode begini, aku pukul ke tangannya Ominder. Bagus dia sama Ominder, tapi itu yang bikin kak dekat sekali sama dia. Sebenarnya EP pertama itu, ini saya jelaskan kembali awalnya. EP pertama itu 3 lagu, Revolusi, Everyday, dengan Pencari Kerja. Itu rekaman live di M Studio. Kita putuskan 2014 untuk rekaman full album dengan penambahan lagu Sang Penunda, Make It Go, Blood and Victory. Prosesnya itu mulai dari berdirinya frontside sampai rekaman, itulah prosesnya. Rekamannya juga enggak sekaligus sebenarnya. Estafet, akhirnya kita tentukan nih rilis kapan. Ya dirilis lah pada tanggal berapa, November waktu itu aja ya, sebentar, 20 September. Ya,
Ada konsepnya, Cis. Proposal itu? Iya. Monster. Flashback om langsung. Langsung ke flashback nanti ini. Yoi. Waktu launching itu kan gue ngundang beberapa band, pokoknya dari beberapa jenis musik lah. Gue pengen ngebuktiin, ya, ini namanya musik tuh kayak gini nih, nyatu nih, nggak ngotak-ngotak nih. Kita bikin launching mandiri, di launchingnya ini betul-betul Indar sama Egi yang lebih banyak mengeluarkan uang pribadi. Di Malibu itu biaya anunya itu sampai jutaan untuk biaya sewanya. Kita launching pertama di situ. Frontset ya, kita bicara frontset. Karena frontset anak gua, masih ya anak gua telantarin. Lu harus mengorbankan apa kah? Benda dijual kah? Atau ada beberapa tabungan yang harus lu keluarin? Ya gitu sih prinsip gua kemarin. Di sisi lain, emang gua ngacur sama Indar. Lu mau gak lu sponsorin acara gua? Lu mau gak lu sponsorin acara gua? IP-nya frontset itu tidak punya label. Kita tidak punya label. Sama sekali tidak punya label. Burning CD itu sampai kita sempat burning berapa banyak, saya lupa berapa banyak, sampai rusak laptopnya Indar, karena kita burningnya pakai burning pakai CD laptopnya Indar manual. Jadi Indar yang sendiri desain CD, stiker CD, alhamdulillah itu bisa ya kita produksi mandiri. Mulai dari sampulnya, itu dari kolaborasi sama Hypoltech, collapse bikin launching. Kita udah bikin ini ya, model posternya, sampulnya, ini semua saya yang desain. Sebenarnya antar frontset dan Hypoltech itu kita sebenarnya betul-betul saling mempengaruhi. Kita sebisa mungkin bersinergi, alhamdulillah bisa sempat jalan beberapa tahun. Menarik itu sebenarnya kenapa kita sepaket sama Hypoltech, kebetulan karena Egi sama Undo di frontside main juga di Hypoltech. Tinggal tambah Luken sama Fuad, jadi Hypoltech. Sama-sama ke jalan tuh hari. Hypoltech juga kebetulan lagi garap album, FS juga lagi garap album. Nah. Antara frontside dan Hypoltech ini, kayak apa di namanya soulmate kayak gitu ya. Tuh, hampir semua kalender di tiap bulan pasti manggung bareng, baik di kota sendiri, di luar kota. Selain daripada kita ngeband, ya kita punya kesibukan masing-masing nih, bekerja untuk keluarga, kuliah untuk masa depan, berjalan waktu, pada akhirnya Egi memutuskan untuk cabut, dalam artian karena memang harus ke Papua. Ya tahulah sendiri, pengantin baru juga di Makassar ya kan, harus cari nafkah lebih, dan sumbangsinya pun juga di frontset sangat besar sekali gitu. Karena bisa dibilang ya kalau enggak ada Egi juga enggak bakalan ada frontset gitu ya. Jadi mulai dari ini, tekanan dari ini sih, bukan dari band mah enggak ada sama. Ya tekanan dari masalah personal gua. Jadi pilihannya band atau keluarga, itu garis besarnya itu ya. Kalau saya sempat, Bah. Maksudnya, Bah, nggak bisa, kita kan cuma berempat. Senar di frontset itu cuma saya dengan Egi, gitu. Sempat manggung sekali, kayaknya tidak ada pemain bass. Nah, setengah mati. Susah. Iya. Cara saya Egi itu hari cabut dengan sadar dan ikhlas juga sebenarnya, sadar ikhlasnya. Teman-teman juga lihat juga, nggak bisa juga kita memaksakan Egi harus tinggal di Makassar karena band. Dia juga nggak bisa lihat teman-teman stuck di situ saja, dia maunya lihat juga teman-teman harus jalan. Berat sekali waktu itu karena memang waktu itu lagi banyak kontrak show secara mendadak. Egi harus cabut dari Makassar, sempat tidak ada kabarnya. Pada akhirnya bilang titipin, saya titip frontside gitu. Gua punya apa namanya, punya kesalahan satu sama anak-anak, yaitu gua tidak face to face.
gue cuma pakai email saja. Itu kan serentak tuh HP sama frontset gue emailin. Sorry, gue nggak bisa gabung lagi, bla 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 bla. Benci banget sama gue dulu. Ya lah benci lagi enak-enaknya ngeband coy, lagi enak-enaknya manggung kesana kesini, tiba-tiba gue ngilang, benci dia sama gue. Deh, apa di? Kayak ada yang hilang be gitu ya. Kayak ada yang hilang dari rumahmu, lah botak hilang, nggak pergi, nggak sama kita lagi. Tapi secara apa emosional tetap masih terikat kita teman-teman walaupun di mana saja toh. Makanya begitu Egy cabut Indar, selang 1-2 hari itu langsung Indar tanya Egy, buat siapa bagus, saya coba sodorkan berapa teman-teman. Gimana dok, ini partnermu ini, karena partnermu ini isianmu, gitarmu kan harus selalu kawin dengan bass gitu. Jadi bagaimana cari orang yang senyawa dengan kau, yang enak untuk pokoknya bisa main pukulan punk. Sudah nih saya pikir-pikir siapa ya. Sorry itu saya tapi kucari lagi dulu Indar. Kurang tough kick lah gayanya sebagai vokalis kan, vokalis hardcore besar kan gitu. Pada saat kita cara nyari pukul di Karebosi. Situ pertama saya lihat frontside. Waktu itu kulihat kiwi ada tahu band bagus ini. Baru Indar kan performanya kan kalau di atas panggung traktif gitu. Yang dia lompat. Itu kan performance dia di panggung dan di notis. Iya lusa ini kita udah main di record store day-nya musik bass. Oh iya basisnya Pop Is Dead. Pas saya bilang Yuri, langsung mundur. Wah, itu mau PRT. Telepon ke Wicca, mau Wicca, tabe. Yang ku tahu nah kalimatnya, bisa kepinjam pembasta. Ini Egy, cabut nih. Dan ya ada panggungnya frontside. Saya minta nomornya Yuri bisa ajak main. Ih, hajar Mio. Itu malam juga saya telepon Yuri. Saya berkabar, langsung ke rumahnya. Langsung kasih materi. Itu 2 hari kah? 3 hari kah sebelum acaranya itu dia mau main ya? Makasih kalau yang mana pengen lagunya Nana yang selalu membawa. Makasih cuma 5. Dan lucu Ki. Lucunya tidak ku tahu Ki, saya itu tuning drop D, drop C, tidak ku tahu Ki waktu zaman itu. Jadi saya ngulik lagunya itu pakai tuning standar. Ah, saya tahu apa? Saya tahu kabarnya basisnya Pop Is Dead mau apa? Mau main di FF. Oh, sudah ada basis baru lagi. Ini coba ajak ke apa studio. Langsung dicepoki sama album pertamanya Elvis tuh. Dengar koin. Setengah jam sebelum latihan ketemu Miki nih. Ngulik main sama Undo. Coba main ke bedeng Yuri. Terus Undo lihat nih. Ih, kenapa lain kolommu Yuri? Weh, salah kolom kok Yuri. Drop chain apa ya? Masa? Jadi ngulik lagi. 15 menit lah ngulik kayak itu sama Undo. Alhamdulillah pas latihan pertama anak-anak puas sih. Wah, Yuri dengan gaya punk rocknya Pop Is Dead main kan dong 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 dengan kayak klik rancidnya tuh weh. Weh, gue gilin cabai gitu ya, klik rancidnya tuh. Kebetulan basicnya Yuri punk rock, saya juga dari punk rock, masuk ke nyambung ke secara pertemanan. Kita gak pernah akrab sama Yuri si, dalam artian kita tidak pernah satu skena sama Yuri, kita tidak pernah satu nongkrongan sama Yuri. Tiba-tiba masuk di frontside, ketemu dengan Egy, saya, Undo, yang tidak pernah juga kenal sama Yuri. Tiba-tiba nyambung, ya sama halnya waktu pertama kali frontside dipertemukan semua playernya gitu. Yuri bagi gua membawa vibe yang positif, makin solid gitu loh bro, makin kencang ininya, kekeluargaannya makin kencang. Gue tuh dari dulu ya, waktu pertama ngeliat Sex Punk manggung, gue tuh ngefans sampai istri gue ngefans sama Yuri. Gue tuh kalau ketemu Yuri tuh cium pipi, cium kanan. Yuri dengan Egy pasti beda karakter, beda taste, beda touch, touchingnya, cara touchingnya juga beda. Egy kan punya pola bass beberapa Egy pakai ada pola bassnya sih, bilang, gak perlu juga ikuti ini. Tapi kok isi sesuai versi, transisi dari pemain bass yang pertama ke Yuri, gak terlalu berat. Nampak sekali itu kalau Egy itu musiknya MS lebih cepat, terus
apa nih, cepat agresif ya. Giliran Yuri masuk, justru FP semakin banyak variasi lip-lip bassnya yang meliuk-liuk ya. Itu hari pun juga belum kita patenkan juga sebagai member, masih butuh berapa waktu, akhirnya izin lagi ke Om Ical. Siapa kami Om Yuri, tanya ini sendiri, Mojika. Ya sudah. Menurutku mereka ini bagus, bagus ki, bagus ki prepare-nya. Apalagi Undo yang teknis ki dia orangnya, teknis ki dia orangnya itu Undo. Indar yang menurutku orang yang on schedule gitu. Ada timeline-nya, ada targetnya. Iki yang musikalitasnya tinggi ki, sering dengar musik. Banyak waktunya dengar musik lah. Secara skill dan secara teknis jauh dari mereka. Tapi di sini kok belajar. Mulai bikin-bikin, ya mulai manggung, jalan manggung-manggung sampai akhirnya kita buat materi perkenalan lah bahwa sekarang Yuri gitu lewat lagu United S1 sama Hypocrite. United S1! Materi yang ada di lagunya Frontset kita mau sebarluaskan biar orang tahu. Jadi dalam artian kami ingin bersuara lebih luas lagi, mau itu di panggung komersil maupun gigs. Kita main di beberapa festival besar juga, Kukar Rockin Fest, main di Hellprint. Nah, itu berkat pertemuan di belakang panggung. Jadi pertemuan di belakang panggung itu sangat penting sekali. Manggungnya kita di luar itu sebenarnya berantai. Setelah kita manggung di sini, ternyata kita ketemu teman-teman lagi. Frontset mau nak manggung di sini? Iya boleh. Tapi kita cuma bisa sediakan ini. Iya, tidak apa-apa. Tidak pernah ki putus asa untuk selalu mencoba gitu. Dalam artian saya pribadi, ketika ada peluang, udah kita coba. Hemersonic open submission dan akhirnya direspon. Kamu dapat slot nih. Tahun kemarin kita berangkat sebagai penonton Hemersonic. Nah ini ya manggung ki gitu. 2015 kalau salah ya. This is Frontset for Hemersonic. Ready to sleep right now for perform for tomorrow. Menurutku salah satu cara yang bersyukur kamu di situ, satu skala internasional, yang kedua ketemu dengan orang-orang yang secara musik level-level atas nih. Banyak aku belajar juga dari situ itu, yang cuma 1-2 hari itu loh. Kau tahu malamnya sebelum besok ini main, malamnya kita pergi ceki-ceki di panggung. Kau tahu anak-anak baring di atas panggung pak. Wah, bisa nyanyi panggung kayak bisa main pucat di sini nanti iya. Terus muncul slide-nya Frontset di belakang, di LED-nya di belakang kelihatan di Frontset. Wah, kita bangga sekali pak. Pertama bangun di Frontset, banyak teman-temanku pergi Bobby's Dead manggung di Bandung. Bandung berisik kalau nggak salah. Critical main di Bandung, terus Andri Mans main di Hemersonic. Kayaknya saya iri, pasti si Jon akan kesana pas itu. Itu pasti membanggakan lah ya, karena semuanya kita bangun secara mandiri, mulai dari registrasi ini, submissionnya, berangkat sendiri, disupport penginapan, terus cari soundman, dikenalin juga soundman. Itu akibat dari pertemanan yang kita bangun selama di backstage. Setiap habis manggung, kita tuh gak pernah langsung di backstage ataupun langsung balik. Setiap habis manggung,
Sudah membaur aja langsung ke mana ada lingkaran di situ masuk gitu ya. Akhirnya membaur, ya dekatlah kita sama Ito dan kawan-kawan ini gitu. Mereka takkan pernah menyerah untuk mencari nafkah untuk keluarga. Para pencari kerja takkan lelah walau terbakar debur jalanan, walau tertatih menahan tetap berkata kefai kefai kefai. Awal kita tahu ikut ya dari gigs ke gigs, serimi ke gigs, selalu ini lenap ini proses selalu ada. Saya cari tahu ni apa ini. Ternyata ini hardcore. Dulu ya masih tidak saya tahu proses ada tuh. Awalnya dulu ada Brandful, Kominar juga tuh vokal di situ. Kenapa ini band tidak menggarap itu Brandful? Sudah bisa tahu loh. Ternyata ini band vokalisnya Brandful bikin band yang namanya Proncet, dia jelek vokalis di situ. Jadi saya mi coba ikuti dari Om Indar pertama ya, Om Indar. Saya update mi terus, ikuti Facebooknya, Instagramnya. Jadi setiap ada lineup Proncet, pasti selalu ada. Tidak pernah tidak. Bisa kau ceritakan ini sejarahnya itu? Deh, ini dikasih ya pas di Makassar Bersatu dari personil langsung Proncet, Om Minder. Sama ini baju nama dia. Walaupun ini aku dongnya usah minta pe, tidak bisa kulupakan ini baju. Ini mi yang baju paling pertama aku di Proncet. Langsung dikasih langsung sama personilnya Om Minder. Pencari kerja liriknya. Saya pertama kali itu dengan Familia di acara Triple C, John. Pertama kali itu, nah, Triple C sama teman-teman semua, AB, Ikram, Akram, terus itu. Lalu saya kaget, siapa mereka ini semua? Tiba-tiba, kenapa kok kita bawa Familia permen, nanti pi nogit sama-sama, nanti pi minum sama-sama, baru klub. Oh, ternyata mereka suka sama Frontside. Condong akrabnya ke itu karena sering ketemu di gigs tuh. Sering ketemu di gigs, satu frekuensi juga sama dia, sama itu. Setiap main proses selalu minta ke foto, ente itu dari Om Indar, Om Yuri, atau Om Indo, Iki, gara-gara ikut itu nonton, jadi ya akrab mikir semua. Proses ini disebarluaskan untuk mempertemukan kepada semua orang gitu. Sampai pada waktu itu direspon sama itu, bang, saya bikin ini ya nah, fanbase-nya. Ya kaget juga waktu itu gitu. Delucuti ya caraku. Langsung belum bagaimana ini, gue berani kayak diri bisa bicara sama. Langsung tuh sama orang nah. Jadi saya chat di Messenger, Om Indar, cari namanya. Ditak juga dong kalau Barki yang namanya mau akrab toh. Katanya orang pacaran kalau PDKT, pasti malu malu. Ditak ini Om Indar, mau kak buat ini semacam kayak segerombolan begitu pasukan tuh. Om Indar ini jawab lah, apa lah. Nah, lebih enak kalau ketemu ki langsung lah. Cerita langsung. Yakin bikin? Tuh kaget juga kan. Iya, saya mau bikin. Saya gak tahu dari itu tuh kenapa bisa sampai seproud itu mau menjadi bagian dari fanbase-nya Frontside. Kenapa orang bisa bikin ya gitu. Padahal kita gak pernah meminta gitu. Sudah ini lama-lama cerita, saya rumah sama Minder. Apa baik namanya ini Minder? Proncet itu, Proncet Familia. Kira-kira gitu ya, di, karena memang hardcore itu tidak lepas dari yang namanya Familia. Nah, bila memang Minder ya. Saya percaya itu, kami saja yang kelolai. Di situ terbentuk pas hari kemerdekaan, 17 Agustus. Terbentuk itu Proncet Familia. Tahun? 2017. Pada saat itu ada dibilang fanbase, tidak masuk ya kalau yang begitu sebenarnya. Ya alhamdulillah kalau kau suka Frontside ya terima kasih. Kalau kau suka lagu-lagunya Frontside ya terima kasih. Cuma dia bilang menurutnya itu tidak ada pemain begini di Makassar. Ya impactnya ke Frontside satu jadi bawa pembicaraan lagi. Secara bisnis band pasti berpikir ki yang mau panggil band ini misalnya nggak ada fanbase berarti dia sudah punya pangsa pasar sendiri.
paling tidak dari 100% fanbase-nya ini 50%-nya yang datang ke acara tak gara-gara ada ini band main. Ini dia jual. Dan yang kedua sih lebih pentingnya karena ya banyak lagi teman-teman baru. Familia itu enggak ada kalau bukan karena itu. Konsep itu enggak bisa hidup, enggak bisa kayak sekarang kalau bukan itu. Kapannya FS main itu mungkin enggak bakalan enggak serame yang ada kalau enggak ada itu Pogo di bawah. Nah. Ya sudah, berarti tanggung jawab kita ini bertambah. Apa yang menjadi harapannya itu harus bisa kita berikan gitu. Karena ya mereka-mereka ini udah proud dengan kita gitu. Bisa aku ceritakan ini tatomu ini? Oh bisa ini? Iya. Ini tidak minta izin ya sama yang buat ini phone. Omegi, halo Omegi. Pas pijani baru Pak bilang sama Omindar. Ada ini ku buat Bang apa itu? Wih kaget kan harus semua tidak percaya. Lembel loyal itu. Saya saja member band bertato kata tidak ditato juga proses di badanku. Ini dia ada Pak. Saking cintanya. Tatonya itu tidak bisa dibayar. Tidak bisa dinilai dari materi. Saya tanya, kenapa kau tulis frontset? Dia bilang, saya suka nih. Jadi saya bilang, itu kalau frontset bubar, dia bilang, ku corek. Kaget kak, pas lihat itu tato tangannya di sini. Tulisan frontset, saya saja tidak berani kak. Mungkin tidak bisa kak. Saya tidak bisa sampai ke situ, makanya saya apresiasi sekali dia bisa raja ibadahnya dengan nama band. Bandku dan bandnya juga, bandnya mi juga itu nah. Saya nah jujur banyak ambil contoh ini soal kehidupan sama ini band. Iya serius kak. Yang bagaimana caranya orang bisa hidup ke depannya. Serius kan ini saya ini band kayak mi keluarga bagi saya ya. Minder lagi tuh, minder ketemu orang tua aku. Album kedua itu jenuh mungkin sama lagu itu terus kita bawa di panggung. Pasnya itu hari kita fokus materi karena lagi enggak ada panggung itu hari. Bisa dibilang 70-80% itu ide dari Iki. Iki mungkin tidak terlalu pasti masalah gitar tapi kasih begini chordnya jadi cuma nana. Ya kalau lirik 85-90% Iki. Indar yang bikin, dia bikin sendiri. Karena kan kita semua kasih kewenangan gitu. Ini bagian tanggung jawab tak di sini. Ada satu lagu yang kita 2 jam, selalu secerita ini di setiap bahas soal album itu. Kita 2 jam di Sabrina, yang baku gaya orang bikin ini lagu. Iki sampai lempar stick ke Undo. Weh, kasih bikin ini. 2 jam dan jadi itu lagu, tapi tidak dipakai. Kau bayangkan. Proses ini jalan, kita diskusi ini mau seperti apa nih, apa namanya albumnya. Dari Ike punya referensi, bagaimana Gnoti Sauton, apa itu? Itu hari, waktunya garapinnya album, saya lagi baca-baca buku-buku kampus. Di dalam itu buku, ada di situ dia tulis, kenali dulu dirimu. Begitu ya, sebelum kau bikin apa-apa, kau harus tahu akarnya dirimu dari mana. Tulisannya sih Gnoti Sauton, pakai bahasa Yunani. Kenapa kenali dirimu? Sementara 11 track ini hampir semua perlawanan, ya kan? Telaah lagi nih lirik semuanya. Jadi itu sebagai reminder. Pertama ini album kita dedikasikan untuk dirita sendiri, untuk frontset sendiri. Kenali dulu dirita. Implementasinya ada pada lagu-lagu ini. Kayak ini lagu-lagu. Entah kekecewaannya kita, kemarahannya kita, apapun pendapat-pendapatnya kita. Gitu kan jadilah materi-materi ini materinya. Kita tag di 2017 nggak salah tag di Lojo dan lucunya itu hari kita 2 kali tag karena master tag pertama itu hilang korup pasnya dikirim ke Sepsis. Pas dicek lagi di studio filenya udah ada. Dengan sangat berat hati saya sampaikan ke anak-anak bahwa terpaksa kita harus mengulang lagi rekaman untuk 11 track ini. Kita diskusi lagi nih bagaimana album biar relate dengan nama albumnya. Kita ambil lorongnya Lojo. Ada arsip kuda.
gambarnya ini lojo ini, ketahuannya lorong-lorongnya lojo. Dan menariknya ini, kenapa lorongnya lojo? Kita mau maknai ini, album kedua ini muncul dari mana? Sampai punya cerita, bisa dua kali pack kayak gitu ya, bisa korup master pertama. Nah itu yang mau dimaknai semua kayak gitu ya. Masuk kuliah dari 2012 ke 19 ada 7 tahun, kurang lebih 7 tahun ya. Kalau orang kuliah otomatis sedikit lagi DO kan, dia merantau di Makassar sebagai anak kuliah dan anak band. Kita bareng-bareng Iki fokus ke kuliah, selesaikan skripsimu, alhamdulillah lulus sarjana. Pulanglah dia membawa gelar sarjananya itu ke bapaknya. Keputusannya sekarang ada di Iki, mau bagaimana, mau kembali mengabdi ke orang tua atau kan masih mau bolak-balik nih. 2019 kan masih bolak-balik tuh. Iki sudah mulai sibuk nih, ternyata udah mulai kerja segala macam. Wah, bangga lah ya, mulai dari sekolah Iki akhirnya mulai kerja. Kayaknya sepertinya Iki sudah mulai fokus dengan keluarga. Tidak pernah kita punya bahasa bahwa kita mengeluarkan Iki. Cuma sekarang di sini kita kembali bagaimana kita memahami teman-teman, tak keluarga di frontside ini, kita memahami posisinya. Dengan posisi seperti ini, kita juga tidak bisa mau tahan Iki terlalu bagaimana. Kita mau, tidak bisa, karena kita tahu pada saat orang berbicara masalah pekerjaan ataupun masa depan, ada kepentingan yang mesti diprioritaskan. Saya banyak berkembang karena frontside. Di dalam ada Om Egi, Indar, Undo, Yuri, Ito. Saya bertemu banyak keluarga baru, banyak bertemu teman-teman baru karena frontside. Saya bisa keliling Indonesia kemana-mana itu karena frontside. Bisa ketemu teman-teman di Manado, teman-teman dimanapun. Kita rentet kejadian mulai dari Egi, Iki, ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa kau harus tetap di frontside gitu. Kembali lagi, iya, keluarga yang paling utama. Ya sudah, kita nih show must go on. Frontside harus tetap berjalan apapun kondisinya. Jadi awalnya itu FX mau main di Surabaya, kalau enggak salah Road to RIC. Terus Siki ini kebetulan tidak bisa ya, karena lagi ada kerjanya di Palu. Akhirnya Yuri kabari kak bisa isi FX kah di Surabaya. Bisa aja, kita coba dulu latihan tuh. Karena mepet kalau gak salah itu hari, 2 minggu kah 1 minggu kalau gak salah. Kalau saya pribadi, lama kenal Raka. Mulai dari Rockford. Secara personal saya tahu anaknya, secara musik juga dia saya tahu kemampuannya. Bagusnya itu anak Raka, menurutku saya dia anaknya ini ngulik sekali. Baik itu dari segi sistemnya, teknisnya, skill bermain drum, bagus kan? Luar biasa ya, luar biasa ya, kesan pertamanya langsung main di luar kota. Deh, jujur kak, seumur hidupku baru kak main di luar Sulawesi itu sama frontside. Maksudku yang main band memang betul-betul cukup satu kali latihan langsung ngeblend gitu, ngecover gitu, langsung mengcover. Kalau sama Yuri kan dekat memang mak. Ya sama Undo sama Perte sering ji sama lah. Waktu zaman di Rockford kan efek sering ji latihan di studio. Sering ji kuintip-intip kalau latihan ki jadi apa deh? Ku tahu mi. Seringi berdebat, sering ki setengah jam mungkin itu dipakai untuk berdebat ji. Satu hal yang kecil ji tapi kayak pas kulihat be. Cocok ini ya karena dibahas ki dulu yang perlu dibahas. Buat materi, dibahas kini. Karena kan kita beda-beda toh. Jadi wajar lah disatukan ki, baru dibikin ki. Itu tuh bagus ki. Enaknya Raka, dia cepat beradaptasi dan satu, saya suka semangatnya. Pada saat kita garap-garap lagu, satu dua lagu, tiba-tiba, ih ada juga sih bikin materi nih. Kalau dibilang, dia personil baru loh. Dari semangatnya Raka, akhirnya muncul ki. Karena Raka semangat, semangat ki juga. Indar semangat, saya juga semangat, Yuri juga semangat. Ada semangat yang di-sharing, semangat yang dibagi tuh. Menular kini semangat. Banyaklah ide-ide inovatifnya.
kita bikin begini dulu Om Dona, bikin begini untuk part ini kita bikinkan dulu begini, kita tes guide dulu, keren sih. Ini punya tanggung jawab besar terhadap fanbase. Kita coba bagaimana ini membangun momen baru yang diinisiasi oleh Familia. Sebenarnya bukan hanya untuk frontside, tapi untuk teman-teman band yang lainnya. Dibikinlah Familia Show ini dengan konsep showcase. Jadi bukan hanya showcase-nya si frontside, tapi showcase band-band teman-teman yang lain. Set ini inisiatif Indar dengan itu lah inisiatif punya ide. Bagaimana kalau kita bikin Familia supaya front set manggung? Bagaimana kalau kita bikin panggung sendiri? Oke, pertama niatnya sebulan sekali, ya cuma pastilah paham lah faktor budget. Akhirnya kita putuskan, Indar putuskan, ayo sudahlah 3 bulan sekali. Kalau saya bilang ini movement, pergerakan skena musik, tapi bukan skena, pergerakan yang ada dalam skena musik yang jalan ini sampai alhamdulillah sampai sekarang. Niatnya pertama ya, kita tadi saya bilang kalau untuk panggungnya di frontside, cuma kesini-sini asiknya kalau kita panggil teman-teman acara kolektif, ya oke, kita ajak teman-teman, tapi yang sudah punya album. Mau dipikir gitu, untung ki rugi, namanya juga senang jadi cari. Tuh, itu ji. Tidak perlu ji bilang, bikin gig sini harus ki untung. Tidak ada ji bilang, mau panitia di minta ki budgetnya, tidak ada ji. Pasti Familia Show ini akan tetap berjalan dengan organik, dengan semangat kebersamaannya, dengan semangat kekeluargaannya, familinya. Jadi ya, ini akan menjadi sebuah momen kebersamaan untuk membuka jaringan baru gitu. Ya, bagaimana frontset ini bisa jalan bareng dengan band-band lain, terutama di Sulawesi. Dengan adanya Familia Show yang mengadakan konsep seperti itu, yang tidak melihat kayak ini musisi baru kah atau musisi lama, atau dia misalnya lagunya selama ini kayak mellow atau keras, atau dia perempuan atau dia laki-laki, kayak it's cool. Sebenarnya sudah lama saya mau, terus tiba-tiba di chat sama Om Indar, ayo kita collab, apakah, pokoknya langsung dia kasih tanggal. Dan rasanya kayak deg-degan sebenarnya, karena saya takut tidak bisa memenuhi ekspektasinya mereka, tapi ternyata it works well. Jadi saya senang, semua senang. Kemarin yang di Familia Show itu dia kayak memang intimate show yang kayak wih, langsung berjejaring begitu ya. Teman-teman CG itu juga merasa kayak ada transfer culture antara, wah ini culture di Makassar, ternyata kiosnya kayak begini, ternyata makanannya kayak begini, ternyata pembawaannya kayak begini. Begitupun yang mereka bawa sampai sekarang di Manado, begitupun dan dari Manado, orang Makassar pun juga pasti penasaran, wih di Manado bagaimana dan lain-lainnya. Jadi teman-teman jujur puas sekali tuh waktu acaranya Family Show. Kalau personal untuk saya sendiri, kayak frontset itu dulu sempat kulihat waktu ku masih SMP SMA main di Bala Lompoa, kayak kulang boy kerennya nih band, dan bisa kak join di acaranya yang itu sebenarnya acara sakral dan paling pertamanya Family X Show itu, aduh merinding bulu-bulu gitu hari ini. Ih main kak di kotaku sendiri sama band yang acaranya, band yang dulu semasa-masa SMP SMA aku sering temani kak. Gara-gara itu nih Family X Show, saya sampai banyak teman-teman yang dilibatkan, teman-teman Makassar yang terima kasih sekali bisa dilibatkan di video video klipnya Lithium, di single keduanya Crushing Grief, gara-gara Family X Show. Menurutku memang dari sudut pandangku ini frontside salah satu, bisa dibilang salah satu contoh untuk men-trigger teman-teman yang garap band itu, dari segi manajemennya mereka, dari segi movementnya mereka itu totalitas sekali mila untuk selama ini band Makassar buat pergerakan. Untuk di Accelerator Studio sendiri itu
tidak ada band yang pernah workshop atau ngulik sampai jam 3 subuh. Menurutku untuk bandku pun sendiri enggak sampai segitu banget jelah. Kalaupun kayak di rumah oke, okay. Kalau kayak ini dalam studio workshop memang yang mereka masing-masing besoknya ada kerjaan pagi segala macam itu bisa dijadikan contoh buat anak-anak semua penggiat musik di Makassar apalagi khususnya musik-musik underground tuh. Luar biasa sih Frontset bisa sampai sejauh ini sudah satu dekade. Luar biasa sekali. Untuk bandku memang salah satu patokanku juga memang Frontset yang sampai saya bisa buat Disker Middle itu. Karena seringnya saya nonton Frontset tuh. Dengan adanya ini Family Show berpengaruh sekali buat teman-teman anak band di Makassar. Jadi kayak pacuan untuk anak-anak terus bikin karya gitu. Kayak kita ini gitu tak tahan 2 tahun ke 3 tahun gitu enggak bikin apa-apa. Akhirnya ada teman-teman diajak main di Family Show. Kita mau bikin lagi album untuk bisa kas kenal karya kita. Jujur Front to Fake sangat terhormat bisa diajak di Family Show. Ini orang yang paling saya sayang di Frontset. Serius kak, karena banyak temanku di Jawa ditanya, kau kenal benar-benar? Iya, Frontset. Alhamdulillah, ada temanku bisa sampai ke Jawa dan besar. Semoga anak-anak perempuan panjang humor dan terus bikin album. Pertanyaan terakhir nih, bagi kita itu Frontset apa? Apa dik? Deh, enggak tahu kamu bilang apa beda. Mana banyak? Deh, jadi speechless kak. Frontset itu keluarga baru. Bisa ya. Setelah keluargaku yang di rumah, keluarga pertama ini keluarga kedua. Keluarga. Kan keluarga pertama itu di rumah. Frontset itu keluarga kedua. Itu misalnya itu, Frontset family itu keluarga kedua bagi saya. Dari dulu sampai sekarang mirip-mirip sih. Sekarang keluarga. Banyak interaksi yang terjadi dalam yang bukan sekedar band saja, bukan sekedar band musik saja. Ini saudaraku yang saya pilih gitu. Frontset itu everything. Segalanya buat saya. Pada konteksnya ini adalah rumah. Bisa kesinggah di situ, ada kalau dibutuhkan, bukan maksudnya pada saat kita butuhkan baru ada, tapi pada saat kita butuhkan selalu ada, walaupun kita tidak butuhkan juga dia tetap ada sih. Lebih banyak sukanya sih, maksudnya pengalaman gue bisa keliling Sulawesi itu gara-gara Frontset. Ke Kebone, ke Mamuju, terus ke kota-kota lain gara-gara Frontset. Bagian dari perjalanan hidup, iya. Karena di situ lah tempatnya saya curhat, di situlah tempatnya saya meluapkan amarah. Bagi saya Frontset ya adalah rumah gitu. Jadi tempat saya meluapkan segalanya, semua kembali akan kembali ke rumah. Rumah itu mana? Banyak. Rumah di bumi sama rumah di akhirat. We are